my galaxy. Sfera adalah robot berteknologi tinggi yang mengandungi kuasa-kuasa yang hebat. Menjadi rebutan ramai, Power Sfera telah lari dan bersembunyi di sekitar galaksi. Satu persatu Power Sfera telah diburu dan dijumpai oleh kuasa jahat. Kini, Power Sfera digunakan untuk kemusnahan dan kehancuran sejagat. Ini adalah kisah pengembaraan seorang superhero bumi, Bobo Boy, dalam misinya untuk menyelamatkan Power Sfera dan mempertahankan galaksi. Budak Bobo Boy itu, hei, habis-habis. Dari kecil sampai ke besar, asyik gagalkan rancangan aku je. Relax lah, Encik Boy. Kita kan dah biasa kalah. Apa relax-relax? Kau tengok ni. Habis semua baju-baju aku kotor bila kena belasah. Betul lah, Encik Boy. Baju-baju aku pun banyak kotor. Tengok. Sejak bila kau pakai baju pula ni? Encik Boy ni, robotis betul. Sudah, kau janganlah beris-is dekat sini. Hantar baju-baju kotor ni ke Dobby. Sekarang! Baik, Cik Bos. Macam mana, Komander? Semuanya selamat. Tiada kerosakan lain. Tetapi stesen Taposi masih dalam bahaya. Hah? Dalam bahaya? Kenapa pula? Identiti stesen Tapos mungkin telah terbongkar. Dan kita tidak mempunyai cukup anggota untuk mempertahankan stesen angkasa ni. Hey, apa susah, Komander? Suruh je Cardboard tu tukarkan balik semua anggota Tapok yang dah jadi kad tu. Cardboard tak cukup tenaga lah. Kan baru tukarkan kita semula. Kejap. Apa maksud Komander dengan identiti stesen Tapok tadi? Korang tengoklah sendiri. Besar penuh dengan mesin basuh dan baju-baju ni. Macam kedai Dobby je. Memang pun. Hah? Memang pun? Kanak-kanak riang tak tahu apa. Sebenarnya Dobby Angkasa merupakan penyamaran kami. Dobby? Penyamaran? Apa sal pula kena menyamar? Tapok sini kan kumpulan pencari Power Sfera. Kalau tak menyamar, penjahat akan tahu dan serang stesen angkasa ni. Bagus betul idea penyamaran ni. Tapi, kenapa mesti Dobby? Kenapa tak benda lain? Dobby merupakan penyamaran yang terbaik. Ramai yang melalui perjalanan di angkasa tidak sempat membasuh pakaian sendiri. Mereka memerlukan perkhidmatan Dobby untuk membersihkan pakaian mereka. Busuknya! Dengan menggunakan taktik berborak bersama pelanggan, kami dapat mengorek maklumat-maklumat penting. Dan dengan menggunakan resit Dobby, kami berkomunikasi dengan anggota-anggota Tapops yang sedang menjalankan misi di luar sana. Ho! Bijak betul! Hantar baju pergi Dobby. Jadi nombor satu kuli. Hello? Saya nak hantar baju kotor ni. Mana pergi semua orang? Cuti raya ke hari ni?
Pelik. Kita tak tahu lagi sejauh mana identiti Tapos ini telah terbongkar. Aku akan jalankan siasatan dan korang kena jalankan misi. Misi? Yeay! Bukan kamu berdua. Alah, kenapa pula? Kamu berdua perlu berada di sini untuk pertahankan stesen ni. Haiya, kat tempat makan ada. Nak haramkan Kapten Pak Mizai? Huh? Dia dah suruh cobot hantar dia balik ke bumi. Homesick katanya. Rindunya ais blended coklat untuk abah ni. Rindunya meja, tiang dan kursi sekali. Hai, kau ni apa sal? Cobot, kau pun ada kat sini? Dia pasti saya teleportkan balik ke bumi, Tok. Lepas ni teleportkan ke menaran balik rumah pula, ya? Pula. Boy, kupas! Jadi, apa misi kami, Komander? Kamu bertiga perlu hantar bungkusan Dobby ni. Hah? Hantar baju Dobby? Kat mana kami kena hantar bungkusan Dobby ni, Komander? Ke planet ni. Hah? Planet darah, ya? Planet berbahaya tu? Okey, kalau bahaya tak payahlah hantar. Ini mesti Komander nak delivery boy percuma ni. Apa kau cakap? Berani kau tuduh Komander tak pop? Maaf, Komander. Ini bukan Dobby Angkasa. Ini markas Tapov. Kena bagi tahu Encik Bos ni. Siap. Kepada siapa kami perlu hantar ni, Komander? Tu tak perlu tahu. Hantar saja ke lokasi ini dan biarkan bungkusan Dobby di situ. Baik, Komander. Oh ya, satu perkara lagi. Jangan kotorkan bungkusan Dobby ni. Walaupun sedikit. Kenapa Komander pesan jangan kotorkan bungkusan ni? Ikut je lah arahan. Jangan banyak tanya. Apa yang bahaya sangat pasal planet dan raya tu, Feng? Aku kata jangan banyak tanya, kan? Ada hantu ke? Tak boleh bernafas ke? Ke ada beruang angkasa? Atau udara beracun? Bukanlah. Planet tu dah hampir mati. Sebab itulah membahaya. Banyak hutan mati dan benda-benda mati kat situ. Hah? Benda mati? Siapa yang berani duduk dekat planet yang semua benda nak mati ni? Mesti hantu ni, Feng. Kau ni penakutlah. Biar aku dengan Bobo-Bobo je lah yang... Jomlah balik, Feng. Ada hantu ni. Jomlah balik. Jomlah. Aduh. Apa salah aku kena jaga dua budak kecil ni? Apa sahaja Encik Bos ikut diorang ni? Bukan kita pada serang stesen Tapops ke? Dari apa yang kau beritahu, Bobo Boy tu sebenarnya sedang meminta bantuan. Sebab tu Cici kau suruh dihantar bungkusan Dobby tu. Macam tu. Kalau Bobo Boy percaya hantar bungkusan Dobby tu, bantuan akan tiba dan pertahanan stesen Tapops tu akan pulih semula. Tak sangka aku dah bos sebijak ni. Tak ada tempat susana mendarat. Anak-anak kapal, tolong kapten cari tempat mendarat. Sejak bila kau jadi kapten pula ni? Aku yang pandu kapal ke sini, kan? Akulah kapten. Jangan nak perasan, kau tu drebar je. Tu, situ. Kita boleh mendarat kat situ. Baik, bagus anak kapal. Terima kasih, kapten. Dey, apa hal kau ni? Apa? Kapten puji aku, tak boleh ke? Jom, ikut Kapten. Saksikanlah senjata terbaru aku! Handsome dan canggihnya! Bertukar, bro! Kita ada misi untuk digagalkan! Beres, Inci Bos! Boom! Kereta Pro! Seramnya hutan ni, Boboy! Jauh lagi ke, Feng? Aku rasa lepas hutan ni, kita akan sampai...
kot. Jom, kita hantar bungkusan ni cepat. Habislah kau, Bobo. Habislah kau. Maju je, bos. Maju. kejap. Kita nak ke arah mana ni, Cibos? Hah? Ikutlah GPS yang kau bawa tu. GPS? Bukan Cibos ke yang bawa? Aku? Bila masa? Bos mana perlu bawa apa-apa? Maaf. Aku lupa, Cibos. Ish, kita dah jauh dah ni. Kau ni memang tak boleh pakai. Apa tu, Cibos? Cibos tak apa-apa ke? Habis muka aku. Komputer, datang ke sini. Komputer? Alat tu dah rosak. Masa lumpulah, Cibos. Dah rosak. Macam mana kita nak balik nak cari Bobo Boy, ha? Mari sini kau. Bunyi apa itu, Wawai? Ish, saya takut. Bunyi angin je tu. Hantu pokok! Lari! Tak payah takut. Kau yang lari dulu. Macam mana pokok boleh berlari ni? Sini! Sembunyi sini! Mana dia? Shh, dia dekat tepi tu. Macam mana ni? Tunggu dia pergi. Lepas tu, kita lari ke arah tu. Diamlah, Kupai. Besar semua orang serang aku. Kupai! Tolong! Tolong! Satu lagi datang! Bobo Boy, kita kena lawan! Bobo Boy, kuasa tinggal! Bawa bungkusan ke tempat selamat. Down! Kau lawan dia. Okey. Ruang bayar. Halang! Down, panggilkan. Sorry, terkuat. Akar menjala! Tak dapat kerja, adun! Aduh! Lepaskan aku! Jangan aku! Walau apa ya? Terbaik apa? Kau dah lupa ke kau campak gopal tadi? Betul lah, gopal! Aduh! Sini pun korang!
Aduh tu, bro, apa kau buat kat sini, ha? Dah, kami datang untuk, untuk gagalkan misi Gora. Ada apa nanya? Kejap, rehat dulu. Lepas ni baru lawan. Bersiap sedialah, Baba Boy. Cih, tak reti berterima kasih betul. Tanya, kita orang dah bagi kau berehat kot. Rehat, Pat. Aku akan gagalkan misi kau. Huh? Saksikanlah senjata canggih aku. Ish, apa sal tembak lumpur pula ni? Kat mana kau beli pistol air tu? Kat pasar malam ke? Senjata aku mungkin dah rosak. Tapi, aku tetap boleh gagalkan misi kau! Tangan bayar! Tembak buku satu, bro! Baik! Tembakan lumpur! Kuasa elemental. Bumbui tanah. Tanah pelik. Bawa lari buku sedobi tu, Fer. Okey. Lampai. Hei, bentuka, bro. Baik. Moon, make up, bro. Rasakan ni. Tembakan Mega Lupo! Ya! Eish! Tembak dia sampai kena! Dey, aduh tu! Huh? Apa sal kau ni? Tak habis-habis nak kacau kita orang! Kau ingat? Aku tak tahu ke yang kau nak hantar kod bantuan untuk Station Top Ops? Kod bantuan? Apa kau merepek ni? Kita orang hantar bungkusan dobi je lah! Bungkusan dobi? Risikan bungkusan dobi tu? Ada kod bantuan kecemasan lah! Hah? Apa? Hei, budak mentah! Kau ni ada misi untuk hantar dobi je ke, ha? Apa sel kau bagi tahu aku semua ni, ha? Sebab aku nak kau tahu misi apa yang kau akan gagal sebenarnya! Biar kau pasrah! Hati-hati, Fang! Jangan biarkan resi dan buku sendobi itu kotor! Mana kau nak lari, ha? Tembakan Mega! Apa jadi ni? Tembakan sniper makanan! Piu! 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 Janganlah! Pakan lampayan! Alamak! Dapat. Yeay, berani kau! Alamak! Ninja Boss! Bangun Ninja Boss! Ha, itulah! Jahat lagi! Kan dah kena? Bungkusan Dobby selamat tak? Selamat! Masih bersih. Sekarang, masa untuk kita bawa sikit adu-adu dan prop. Bos, aku akan cari hospital terdekat. Kita kena kejar dia, Wawai. Tak perlu. Diorang tak boleh buat apa-apa kat kita dah. Betul tu. Baik kita teruskan misi. Lokasi tu dah dekat sini lah. Jom. Kami dah tiba di lokasi penghantaran, Komander. Bagus. Semuanya lancar. Lancar apa, Komander? Adu-adu dengan Prok cuba halang kami tadi. Apa? Macam mana diorang boleh sampai ke situ? Komander, Adudu kata misi kami sebenarnya adalah misi meminta bantuan. Betul ke? Benar. Kan aku dah bagi tahu, kita berkomunikasi melalui resit. Kau dah tahu rupanya. Kenapa tak cakap? Dah cakap kan? Kau yang tak ambil perhatian. Sudah! Jangan bergaduh! Misi korang telah terbongkar. Sekarang, korang kena hantar terus bungkusan dobi itu kepada tuannya. Kena hantar terus? Dan kena tinggal kat planet berhantu ni lagi! Tidak!
mana kita ni, bro? Kita berada dalam kesesatan ni, Cik Bos. Mana bobo-bobo itu semua? Diorang dah menang lah, Cik Bos. Dah menang? Mana balik? Kita kena... apa benda yang kau langgar? Hantu pokok! Kita di sini bersama-sama melewati indah dunia. Kita bersama seperti karang, takkan ada yang mampu Terbaik tak video tadi? Tekan butang subscribe untuk menonton episod Boboiboy Galaxy akan datang.